Halo semuanya, kembali lagi di Coku 55 bersama ada aku, Bang Han dan Bang Mik. Jadi gantian ya. Openingnya gantian. Ya. Ini openingnya. Nah, jadi apa ini Bang Mik? Kita kembali di Coku Timer. Gitu ya, harus pakai inian ya. Gini ya. Oh, gini ya. Oh iya. Oh, gini-gini ntar ada yang ini ya. Oh, ini copyright gitu ya. Nanti, Pak. Oh, ya copyright. Copyright. Ya. Jadi Coku Time ini adalah series di mana gini Bang Mik, jadi kita mau bahas ya. Oke. Ada informasi-informasi yang mungkin teman-teman belum tahu. Oh, ya. Apa itu? Kalau kayaknya nggak tahu juga sih. Toku Time adalah seri di mana di Toku 55 kita membahas mengenai berita atau berita? Info toko satu yang lagi hangat di pekan ini dan pekan kemarin gitu, Bang. Iya sih. Nah, jadi ini buat teman-teman yang, waduh, wah nggak sempet nonton Kamen Rider, nggak sempet nonton Ultraman. Nah, ada apa aja sih yang terbaru? Nah, salah satu contohnya seperti itu. Itu akan kita bahas. Ya, okay. Intinya sebenarnya biarin Bang Mik dapet gitu ya. Nah itu kuget sih. Kuget sih. Oke, okay, jadi berita pertama kita mulai dari boleh. Oh, dari Bang Mik ya. Ada okay. Apa tuh? Ada berita, apa? Ada berita pertama yaitu ada apa nih? Bentar dulu, Nah, Ultraman Blazer sudah tamat dan dilanjutkan oleh Ultraman New Generation Stars. Ya. Sekarang Ultraman itu ya? Udah episode 7. Tapi Pak, Ultraman New Generation Stars ini episode recap. Recap doang sih. Oh, recap. Oh. Jadi ya memang sih yang kabar terbaru. Sebenarnya gini Bang Han, kabar terbarunya itu ada Ultraman Arc namanya. Oh. ARC atau ARK enggak tahu lah ya. Oke. Okay. Jadinya Arc Zero One kali ya. Oh, keren sih. Nah, masalahnya ini masih recap dan masih belum recap. Tahu belum ada kabar sama sekali Ultraman Arc itu mana. Link-nya belum ada sama sekali. Jadi ditunggu aja ya. Dan ini kalau misalnya kalian nggak tahu, di mana nontonnya New Generation Stars? Tuh gimana tuh, Bang Mik? Baru tahu juga soalnya. Ternyata, kalau kalian belum tahu, Ultraman itu ada channel officialnya, Suburaya. Nama channel itu adalah Suburaya Official. Ada di YouTube. Nah, keren. Cek aja keren itu, guys. Ini ya. Nggak tahu lah, ini kamera mana? Gimana ya? Sana. Sedang tayang. Official ya? Official! Wah, gitu. Suburaya Production. Wah, gitu. Gitu kan. Kamera production kenapa? Mana kamera itu? Mana? Nah, Bami denger-dengernya ada Super Sentai baru nih. Ah, bener. Apa ini, Bang Han? Nah, jadi ini, Bami, ya. Nih, ya, berdasarkan. Jadi, intinya nih udah dicatat, guys. Ya, udahlah ya, Bang Mik, ya. Gampang lah ya, gitu ya. Ada Bakuage Sentai Bumbunjer. Bumbunjer. Nah, ini buat temen-temen yang kemarin abis. Wah. Super Sentai King Ojer. Wah, gimana karena King udah Ojer, kemarin udah habis. Oh, itu bagus sih. Bahan maraton nih. King Ojer saya belum. Baru setengah ya, baru episode 20-an, 30-an. Itu udah bagus sih, Bang. Bagus banget ya. Bahkan Bang lihat kan yang episode terakhir kan. Wah, ini seri Super Sentai yang paling bagus di era Reiwa kan. Sampai bilang gitu ya. Iya, sampai bilang gitu. Malahan udah mulai dari Tsukaiser sih. Ini Tsukaiser baru Don Prado series lawak ya. Oh iya. Karena jadi gini guys, untuk Don Brother ya tadi ya. Don Brothers. Nah, itu kebetulan kemarin ada ya di YouTube resmi dari Toei official. Iya, itu tentang Don Brother sama Kamen Rider Gits Bang Mi yang music. Musikal itu yang stage YouTube, show. Iya, stage show musikal gitu. Itu yang itu 2000. Udah lewat sih. Udah lewat ya. Itu waktu itu eranya kenapa di official tiba-tiba wah, pas official bentar doang. Sehari doang. Iya, habis itu di ini private lagi. Tapi ada kok di apa? Torrentnya ada. Iya. Cari aja gitu. Sekarang Bumbunjer sudah episode berapa, Bang Han? Nah, Bumbunjer ini udah episode 2 kemarin ya. Jadi kemarin udah episode 2 ya. Okay. Jadi untuk pekan ini nanti tanggal 16 atau 17 ya, hari Minggu, itu Bumbunjer udah masuk episode 3 ya. Ini. Nanti Minggu nanti. Iya, nah Minggu nanti pekan ini udah episode 3. Ya, jadi buat teman-teman yang baru join di Super Sentai, maksudnya wah mau nonton apa ya udah Bumbunjer enggak apa-apa, ikutin aja tuh. Walaupun desainnya masih agak jelek nih desainnya guys ya. Desainnya agak lucu. Tapi overall Bami lihat itu yang apa komentarnya kan. Karakternya bagus sih. Bagus. Acting-nya apa? Acting-nya bagus. Itu yang bagus dan karakternya bagus. Iya, karakter itu ya, pemain. Nah, oh, ya, pemain. Aktor namanya. Nah. Pemainnya agak bagus lah. Bahas tentang suit actor dan acting. Nah, gimana? Kantor gocap gimana, Bang? Waduh, saya baru maraton nih. Dari baru sampai episode 6 nih. Aduh. Itu wah, MC-nya bagus sih. Heroinnya bohong aja. MC-nya bagus. Ya. Oke, sekarang gocap nih kan. Nah, Bang kan Bang Han kan lagi ngikutin nih gocap nih. Iya, kebetulan. Nah, sekarang sampai episode berapa nih, Bang Han? Nah, kalau yang Bang tahu udah episode 27.
terakhir. Wah, ya. 27? Iya. Jadi, sorry, 26. Oh, karena 27 ini pekan nih, ya. Oh. Jadi 26 itu udah masuk episode 26 yang berjudul Habomalis Jet Black to Win. Wah, ya kan. Habomu Shikoku no Windu. Woy, band keren. Bentar, ya. Wind itu angin? Iya, angin. Kamenera Wind. Iya. Jadi kemarin namanya Kamen Win. Iya, jadi ini udah tayang kemarin 10 Maret ya, yaitu pekan kemarin. Terus itu kemarin yaitu debut dari Kamen Rider Win, Bang Mik. Oh. Nah, siapa dia Kamen Rider Win? Ya sebenarnya intinya dia lagi gitu ya. Kamen Rider Win itu adalah bapak dari ya hero ini tuh. Oh, ya. yang bisa acting itu. Iya. Oh iya. Bapaknya majai Kamen Rider aja. Keren Bang Mik ya. Nah, itu. Ya? Okay. Makanya buat lebih lengkapnya nonton aja guys ya. Ini tidak terlalu spoiler berat. Jadi spoilernya adalah wah debut. Nah, gitu ya. Ya, jadi, buat kalian yang belum nonton Go Chart, sabar. Sabar, nonton aja. Maraton aja nontonnya, nonton jangan aja. Ongoing, nanti tersiksa guys. Jadi itulah untuk kalau Kamen Rider Go Chart. Oke. Lalu, nih Bang Mik nih, ini apa aku tuh? Denger-denger ada lagi nih. Hah? Katanya Bardion ada suatu hal tuh. Bardion apa itu Bang Mik? Katanya? Bardion? Super Sentai. Tokusatsu Indonesia, Bardion. Apa tuh Bang Mik tuh? Kayaknya Bardion, iya. Teman-teman kita belum ini juga. Bang Mik udah nge-review Bardion. Nah. Episode 1 doang. Nah, itu. Nah, ternyata Bardion itu, jadi gini guys. Jadi semenjak udah hiatusnya Bima X ya kan. Satria Naga kayak enggak ada kabar kabar apa-apa gitu ya. Terakhir cuma sampai Yo series. Nah, terakhir cuman betul Tokusatsu Indonesia ini official enggak sih Bardion ya? Sebenarnya ya. Bukan ya? Sebenarnya bukan official ya. Official sih. Tapi lebih ke arah kayak fanmade-nya benar-benar niat banget. Iya. Dan sampai masuk ke ini loh, sampai ke masuk ke bioskop loh. Iya. Jadi Bardion itu bisa dikatakan salah satu Indonesia lah. Dia salah satunya Tokusatsu tapi bukan Kamen Rider. Nah, gitu kali ya. Kan banyak tuh Tokusatsu yang luar negeri tapi bukan official. Nah, sama seperti ini kayak Tokusatsu Indonesia. Bardion. Nah, Bardion itu guys ada di channel YouTube official lah, Bardion Official. Bardion Official itu bisa nonton secara gratis. Resmi ya. Tapi episode 1 sampai 5 doang kan? Iya, episode 5. Nah, episode 6-nya harus di bioskop. Nah, episode 6-nya itu bioskop. Ya, mungkin bajaknya udah keluar belum ya? Harusnya udah sih, soalnya udah enggak tahu juga ya. Kalian cari ya sendiri ya guys ya. Pokoknya nih kita no comment nih. Bang Toku 55 ya. Bang Han dan Bang Mitit no comment. Oh, no. Nah, berarti ntar Toku 55 nih ya. Nah, tapi kan ada tuh di terakhirnya tuh ada sosok siluet rider baru. Nah, itu dia. Jadi ada leak baru gitu ya. Oh, leak baru. Kalau Bardion itu ada season 2 gitu ya. Sebuah. Iya. Ya, ada rider baru kan. Oh iya, gua ingat judulnya itu Hard X. ZX ya? ZX ya. Nah, itu pokoknya. Z-Cross ya. Bahas yang Tokusatsu ya, Pak ya. Nah, gimana nih? Tokusatsu kan luas tuh kali. Luas juga. Salah satunya Bami udah pernah mainin itu di live. Garo. Ini dah guys, Garo. Gimana ya? Nih? Garo itu buat yang belum tahu ya, Garo itu salah satu Tokusatsu di Jepang. Jadi Jepang tuh banyak Tokusatsu, bukan hanya Kamen Rider atau Ultraman ataupun Super Sentai, tapi ada Godzilla, ada Garo, ada juga yang dulu-dulu yang virtual apa gitu, tapi itu udah tutup ya, tutup usia ya, yang masih bertahan itu. Jadi ini salah satunya adalah Garo. Kenapa di Bang Mik ada apa dengan Garo nih? Ini Bang Mik kan main Garo nih ya kan, tuh seru banget gitu banget dia tuh. Walturnya belum dibikin, sabar. Oh iya benar. Iya. Lupa guys. Belum. Jadi gini guys, jadi menurut apa yang kami dapatkan infonya, Garo ada series baru. Itu dia. Dan Garo ada si itu siapa? Kamdera Gito, aktor yang Kamdera Gito. Iya. Masuk. Masuk itu. Dia jadi acting, jadi ini, jadi villain gitu. Jadi villain. Nah, gitu, nama Garo series adalah Garo Hair to Steel Armor. Nah, itu. Ini Hair adalah ini sekarang ini sudah tayang berapa episode? 9 ya? 9. Nah, 9 episode. Nah, yang terakhir itu berjudul Gate, Gerbang atau Gerbang. Gila. Wow, jadi udah 9 nih, jadi teman-teman bisa ngikutin. Gate. Itu Kan Bami kan nonton kan Gocat kan? Kan apa Gocat driver tuh buat apa? Kata Minato Sensei-nya, "Ih, kalau di tangan Three Dark Sisters nanti kebuka gate gerbang ke gelap." Angka kuno. Ya, angka kuno Kurayami. Angka kuno Kurayami itu saya Nah, maksudnya, gate gerbang. Gate of darkness ya maksudnya ya. Nanti nyambung ke Garo ini. Waduh. Enggak jelas. Bisa juga sih, enggak jelas. Jadi lagi ongoing ya, Bang. Lagi ongoing. Garo udah. Tadi ada satu lagi Tokusatsu yang masuk. Tadi Godzilla ya? Iya, masuk. Betul. Wah, Godzilla itu satu lagi. Jadi gila. Ada yang terbaru guys, yaitu udah keluar trailer yaitu Godzilla X Kong ya kan. Oh, The New X-Kong. Empire official. Nah, itu dia
disponsor oleh Warner Bros. Warner Bros. Jadi Godzilla ini termasuk cukup unik karena detailnya tuh Bang Mik. Godzilla itu kan biasanya kan kalau yang production-nya Jepang ya, okay. ya bisa dikatakan tuh kan kayak semacam Kamen Rider atau mungkin Ultraman ish lah ya. Ultraman ish. Nah ini Battle. Konsepnya nih malah Godzilla X Kong ini kayak beneran gitu. Oh Godzilla-nya. Jadi konsepnya jadi Super Sentai jadinya? Enggak, konsepnya kayak King Kong gitu, maksudnya 3D. Oh 3D, nggak maksudnya bagus. Kongnya kan pakai Infinity Gauntlet, terus begini. Wah agak lucu sih kalau ini. Betul. Film terbaru yaitu Godzilla X Kong buat pencinta kamu ya. Kapan Godzilla nih? Bioskop kan bahkan? Nah, kira-kira poinnya itu tanggal 29 Maret ya. Sekarang udah di trailer kedua nih ya. Itu bisa cek langsung di Warner Bros. Production di YouTube. Nah, Bami ingat nih meme-nya nih yang di trailer ya. Yang mana? What's wrong with you? Hey yo! Di WC inget. Bahkan ada lagi talk time-nya yang perlu ini dibahas. Ya, mungkin untuk pekan ini itu pekan ini ya? Sih ya. Untuk pekan ini ya, itu info yang kami dapat. Oke. Gocat ada rumornya ya katanya. Bami ada bikin rumor video gocat dan juga kita nanti akan bakal bikin sesuai dengan janji kita berdua ya. Ya betul. Bahas konspirasi. Konspirasi di gitu ya. Itu panjang sih, siap-siap sih guys ya. Mungkin buat menemani bukber kalian kali ya. Bukber ya. Gila. Ya dalam untuk video ya, karena kalau nggak ada untuk video mati. Maksudnya gitu ya, gini berapa jam ya. Maksudnya gini loh, siapa sih mau bangun jam 3 pagi? Oh iya, menonton konspirasi dikit. Konspirasi dikit, aduh jam 3 pagi. Sahur ya, sahur. Oh iya, itu juga Bang ya, kita ucapkan marhaban yang bagian. Selamat menaikkan puasa bagi yang menjalankan ya di Indonesia gitu utamanya. Karena udah hari pertama nih Bang Mi kan. Harus itu duluan nggak sih? Itu di awal sih. Harusnya di awal banget gitu. Iya, udah nggak apa-apa lah. Gitu deh. Kayak itu aja kayaknya Bang Mi sih. Biasa tokotnya makan membahas pekan-pekan ini dan pekan kemarin. Jangan lupa banyak request. Apa tuh? Main berdua. Oh iya benar. Sabar guys ya. Sabar dulu ya. Oke. Tunggu menitiku. Terima kasih banyak. Terima kasih udah nunggu. Oh bahan nah, mungkin ya. Bahan yang nutup. Oh, iya, kan buka kan? Pergantian. Soalnya kan toko time mungkin bahan kali ya. Iya. Awalnya doang gitu. Boleh, ya. Oke guys, jadi thank you udah menonton Toko Time kali ini ya. Ini series baru dari Toko 55. Oke. Nanti teman bisa komen di bawah, yep. Like and share ya. Gimana menurut teman-teman pribadi gitu, Bang, menurut gua nih Ultraman-nya kurang nih atau wah maksud cuma recap doang atau Bang menurut gua nih bumbungan masih ini ya. Itu boleh bisa komen di bawah ya. Bang, menurut gua Bang, gocat itu ternyata itu bagus banget. Wah. Wah. Bagus banget gocat. Iya, enggak apa-apa. Kan opini, enggak apa-apa. Paling palingan disentil dikit mati. Enggak ada legend gitu ya gocat. Iya, OTW kan? OTW. Iya, betul. Subscribe kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa saksikan video dan nantikan live stream berikutnya. Oke. Oke semuanya, terima kasih. Ya. Ya, sorry aja. Mata asta. Mata ne. Arigato. Janan. Oh iya, jangan lupa. Apa tuh? Bukan setiap minggu. Oh, kalau ada kabar terbaru. Oh, iya. Tunggu time. Biasanya setiap minggu sih. Setiap minggu. Iya, sama aja sih setiap minggu. Iya. Nih kameranya masih nyala. Oh iya.